Ulang lagi ya, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Setelah itu, saya akan menjahitnya lagi menggunakan benang jahit dengan tangan, yaitu manual. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Nah, seperti itu ya. Harapan saya untuk Anda bisa mempelajari tutorial gorden ini. Nah, di situ saya akan menjahitnya. Letakkan saja. Setelah itu, jahit. Jahit saja. Oke, jahit saja secara manual. Setelah seperti itu, jahitannya akan dibuat. Oke, jahit secara manual. Tetapi lebih rapi dijahit menggunakan pakai mesin jahit. Itu adalah lebih rapi. Tetapi ini adalah tutorial sengaja saya buat memakai tangan supaya Anda bisa mempelajari tutorial yang aku buat. Oke, seperti itu yang sudah dibuat, kira-kira seperti ini bayangannya. Kemudian saya akan menjahitnya lagi. Please share this video. Saya akan menjahitnya lagi. Oke, jahit saja dari awal hingga akhir.
sehingga